Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadri jami' ikhwani iman wa sallam wa syuhada salihin wa sahabati wa tabi'in wa sallam Syekh Abdul Qadir Jilani dan Mahabbah Hadim bin Syekh Syadi la hadri min kami was wa ila hadrati ruhi إلى حضرة روح الإمام نبي رضي الله عنه سوني وفون مهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى باب الكرم utawi iki kubab nerangaken loman wal judi tegese dermawan wal infati lan bab tentang infak membelanjakan harta fi wujuhil khairi ing dalem pira-pira dalan kebagusan uliyai infak mauti kotan krono percaya kumandel percaya utawa kumandel billahi kelawan janjine Gusti Allah Ta'ala bab tentang loman atau dermawan dan tentang infak membelanjakan harta di jalan kebaikan yang semuanya itu dilakukan semata-mata percaya datang dawe janjine Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yakin ketika kita infak, ketika kita loman, ketika kita dermawan, kita meyakini bahwa apapun sekecil apapun sing kita keluarkan pasti bakal diijoli oleh Gusti Allah. Ngatene kudu yakin. Sampeyan gak yakin rugi. Tiwas kelangan harta, tiwas kelangan apa namanya? Duit, tiwas kelangan hartamu ora oleh ganjaran, ya. Iku rugi, rugi dobel. Makanya kudu yakin bahwa bakal di ganjaran Gusti Allah bakal diijoli sing apik dening Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala Qala Musa Allah taala Allah taala wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa ma utawi barang anfaqtum kang wis infak sira kabeh min syai'in saking sesuatu fawa mongko iku utawi Allah iku yukhlifu bakal ganti sapa Allah hu ing ma wa ma utawi barang iku anfaktum lamun menginfakkan sira kabeh
ilma bayane ma min syai'in nyatane sesuatu fawa mongko utawi Allah iku yukhlifu bakal ganti sapa Allahu ing ma anfaqtum, harta yang kalian infakkan maka Gusti Allah pasti akan mengganti. Kidawe Gusti Allah Al-Qur'an, aja sampai ragu sedikit pun dengan Al-Qur'an. Nah ini bahwa pasti Allah akan mengganti apapun harta yang telah diinfakkan. Tentunya yo kabeh dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Wa ma utaiparan tunfiku iku tunfiku lamun ngifakno sira kabeh bayane ma min khairin nyatane sangking kebagusan fali anfusikum ay fawwa li anfusikum mongko iku kedue diri kalian sendiri. Segala sesuatu yang kalian infakkan, apapun bentuk sesuatu itu, tentunya hal yang baik, maka pasti akan balik manfaatnya pada dirimu sendiri. Nek fali anfusikum niki berarti bali eman manfaat. Kebaikan yang kamu lakukan pasti akan bermanfaat balik ning awakmu dhewe. Wa ma tunfiquna wa ma tunfiqulan ora infak sira kabeh. Wa ma tunfiqulan ora infak sira kabeh illa bidhiha wajillah kecoba golek ridhone Allah. Illa bidhiha wajillah kecoba golek ridhone Gusti Allah. Dan ketika kalian infak maka tujuannya tidak ada lagi golek ridhone Gusti Allah. Ikhlas, kalau ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka infak apapun yang sudah kamu keluarkan maka akan diijoli oleh Allah dan akan berdampak positif pada diri kalian sendiri. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Wa ma utawi harta tunfiku, wa ma utai harta iku tunfiku lamun menginfakkan sira kabeh bayane ma min khairin saking kebagusan, harta-harta yang baik yang telah kamu infakkan maka yuwaffa akan dipenuhi apa ilai sapa ilaikum diri kalian dipenuhi ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya dipenuhi nek memang betul-betul krana Gusti Allah. Wa antum hale utawi sira kabeh iku la tuzlamuna ora bakal dizalimi sira kabeh. Sedikit apapun harta kalian pasti tentunya sewis kalian infakan mesti bakal dimunculkan oleh Allah. Ora bakal ilang guys. Ora bakal hilang. Misalnya sampean kok berinfak 100.000, 100.055 rupiah. Nah, misalnya 100.055 rupiah. Masa 5 rupiah itu tetap akan dimunculkan kebaikan. Tidak akan hilang. Ora kok tangge 100.055 tinggal 100.000 nyetok yang 55 hilang enggak? Tetap bakal di apa nama sempurna disempurnakan. Kalian tidak akan dizalimi sebab Gusti Allah hitungannya pasti. Nah ini orang bakal dizalimi. Sekali infak dilipat gandakan apa namanya
10 kali lipat. Nanti kullu hasanin bi apa? Bi asri amsalia. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Wa qala ta'ala, bahkan dilipatkan sampai kelipatan yang tidak bisa terhitung. Kalau ini gune apa nih kok? Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathal habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi satu dilipat gandakan menjadi 700. Jadi sedekah 1000 misalnya, infak 1000 akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700. Maka menjadi 1000 menjadi 700 ribu. Lho suke sampean 1 juta dadi 700 juta. Infak 1 juta bali hampir 1 M. Ngene. Tapi yo ngono, aja mbok arep-arep 1 M mau. Sing diarep wah wari ngene infak oleh balian iki. Aja niku. 1 juta mari soleh balian 700 rek. Waduh yo. Ya. Ora kok seperti itu. Tidak harus seperti itu. Ya caranya ya diserahkan kepada cara Allah. Bagaimana Allah mengembalikan sampai 700 bahkan sampai kelipatan yang tidak terhitung. Dulu sering rame-rame ini dakwahnya Ustaz Mansur, Yusuf Mansur itu berkaitan dengan sedekah itu. Banyak orang Malang stres. Banyak orang Malang itu stres. Karena selalu diiming-imingi nek apa infak 1 juta balike 700 juta. Ngene iki. Wahre sampai utang-utang dan dilalah ning gone panitia pembangunan itu. Utang dene. Jadi panitia pembangunan urung duwe dhuwit wis ngundang Yusuf Mansur. Wis ngundang Ustaz Yusuf Mansur. Begitu wis diundang, mbuh carane bagaimana ketika menyampaikan sampai pada akhir jamaah itu ada yang tidak membawa uang untuk sedekah dan akhirnya beliaunya hutang lumayan, hutangnya 1 juta kepada panitia. Lalu sehari ditelepon yang hutang tadi. Loh, katanya mau anu mau nyumbang ke anu 1 juta. Oh iya belum, kapan? Terus ditagih terus. Waduh, terus bingung ditagih sungkan karo panitia akhirnya utang. Harapan yang balik pitonga, nah lumayan nek 1 juta ku balik 700 ya. Wah, lumayan kena itu Innova. Pikirannya wis ngono tok ae. Begitu sudah utang, harapannya bisa mengembalikan uang kau lumayan kau iso balik 700 tak balik no 1 juta wis tak badani wong sing utange aku tak kei 2 juta. Wis macam-macam. Sedina dintani gak teko balike malu. 2 dina seminggu, 2 minggu, sakwulan stres akhire wong. Lho wong wedok. Jadi carane balekne iku Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya nek karepe awake dhewe iku sedekah 1 juta mari ngono terus iso sedekah apa iso oleh balike 700 juta. Nah, itu harap karepe menungso ngono iku. Ya, tapi manusia dituruti karepe yo lali pangerane. Lali pangeran wong dikai sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya aja sudah banyak yang lupa terhadap Tuhan Tuhannya. Wis pokoke sing loman. Wa qala ta'ala lan dawu sapa Allah ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim.
wa ma utawi barang tungfiku kan padha nginfakno sira kabeh ing ma bayani min khairin nyatane kebagusan fa inna allaha mongko sak temene Gusti Allah bi kelawan ma iku alimun maha mengetahui. Kalau Allah maha mengetahui, maka Allah akan membalas kebaikan infak yang kalian infakkan. Alimun maha mengetahui, fayujazikum. Allah pasti akan membalas kali kalian terhadap apa yang kalian infakkan. Makanya sing loman, loman ini rakudu duit tok, tenaga, pikiran, itu ya kena kanggo gawe loman. Wis ora duit, wis ora pikiran, ora tenaga, aduh. Ini sing lo, sing loman. Wa ani bin Mas'udin saking bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ali Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hasada illa fi tsnaini. Ora ana hasud iku maujud illa fi tsnaini kejaba ing dalem wong loro. Nek wong loro iki oleh dia hasuti, maksudnya hasud sini adalah kepingin, ora oleh kepingin kecuali pada dua orang ini. Nek maring wong loro iki sampean oleh kepingin. Ya niki. Nek selain wong loro iki aja sampe kepingin. Kepingin apa? Kepingin ketiruan. Aja sampe selain dua ini, nek dua orang ini oleh. Nek selain wong loro ka oleh. Sapa wong loro sing oleh dikepingini? Rajulun ya iku wong lanang. Ata kamus paling hu ing rajul sapa Allah Gusti Allah maringi malan ing harta yaiku wong sing oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekayaan yang luar biasa, duwite akeh. Nggih hartanya apa? Banyak fasal la to. Mongko menguasakan sapa wong sapa rajul mau hu ing hartanya ala halakati ingatase ngentekno, ala halakati ingatase ngentekno hartane dikuasakan fil haqi ing dalam kebenaran. Wong nomor siji yaiku wong sing oleh Allah Subhanahu wa taala diparingi rizki sing akah, diberikan rizki sing kathah, lalu oleh orang itu ternyata wong kuloman hartanya dihabiskan, hartanya dihabiskan untuk kebenar dintekno kanggo kebaikan. Iki ngene iki kenek sampean waduh kepengin aku. Wong kok kaya ngono soge ngono entek dunyane tab kanggo kebaikan. Buh kepengin aku dadi ngono. Ngono lho. Wae mume ora kok ngono buh kalu. Duit akeh, pesawat, helikopter ben awan mubeng. Pengen aku, pengennya sing model ngene iku. Nah niki, nek iku gak oleh kepengin, sini ki oleh. Dadi wong loman, duit akeh lho, loman iki oleh dikepingini. Saya mas tunggal nomor kali waru julun lan wong lanang. Ata kang wis paring hu ing rajul sapa Allah Gusti Allah hikmatan ing hikmah ilmu sing manfaat. Hikmatan ing hikmah maksudnya hikmah ilmunna al ilmu nafi' ilmu sing manfaat. Lha niku pinter alim fa wa mongko utai rajul iku yaqdi mutusna sapa rajul biha kelawan hikmah wa yu'allimu lan ngajar sapa rajul ha mengajarkan ha ing hikmah. Nama loro wong alim diberikan ilmu oleh Allah yang luar biasa, lalu orang itu menghukumi seseorang dengan ilmu itu dan dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Iki oleh mbok kepingini. Wong loro iki, siji wong sogih loman tak dunyane kanggo kebaikan, senama loro wong alim waktunya habis kanggo apa? Kanggo nasrul ilmi. Waktunya habis kanggo nasrul ilmi, kanggo perjuangan agama. Nggih. Waktunya habis, ilmune ditular-tularnya banyak orang.
dua orang ini sing oleh dikepingini. Selain dua orang ini gak oleh. Lho ning dadi ana wong alim, ya Allah, kok ana wong alim kaya ngono dek wektune bendina habis kanggo ngopeni masyarakat, kanggo mulang kono mulang kene. Kepingin, oh ya Allah, kula kepingin kados tiyang niku. Lho, kepingin tok ora apa-apa, tapi mari nek kepingin mari ngono gak ana usahane ya aku jenenge dudu kepingin niku. Apa jenenge? Fatamur, fatamur gana ya. Kepengin kaya Gus Baha tapi ora tau ngaji. Angel. Angel wis. Angel. Niki wong dua orang ini yang boleh dikepingine. Muttafaqun alaih. Wa ma'nahu utai maknane hadis iku yang bagi sayukyo apa sing sayukyo allayu bato yento ora dikepingini sapa hadun seseorang illa kecuali ala ihdahatainil khuslataini ing atase salah satu dua keadaan ini. Jadi sampean gak oleh kepingin keadaan yang ada pada orang lain kecuali kepingin diantara satu dari dua keadaan di atas iki oleh ya ku wong sugih loman entek donyane kanggo kebaikan iki oleh dikepingin. Ya Allah, aku kepingin kayak sahabat Abu Bakar, ya Allah, duite akeh tapi entek kangge perjuangan agama kata Sayyidina Umar, ya Allah. Ya Allah, kalau kepingin kados tiang niko, ya Allah, alim, ya Allah, tapi kok waktunya habis untuk perjuangan agamamu, ya Allah, kangge mulang kono mulang kene, ya Allah, kalau kepingin kados niku, mari kepingin berangkato sinau lu ngono lu, mari kepingin terus turu ora gelem sinau ya mau kepingin toh, tapi ya lumayan lah wis ana kepingin kepingine, lumayan menghibur hati. Wa anhu ay wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ibn Mas'ud qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum malu warithi ahabbu ilaini mali ayyukum utawi endi diantara kalian, mana diantara kalian iku malu warithihi utawi harta ahli warisnya iku ahabbuluh disenangi ilai baginya min malihi daripada hartanya sendiri. Ayo sopo diantara kalian sing lebih mencintai harta ahli warisnya daripada mencintai hartanya sendiri. Ayo sopo kita kanjeng Nabi takon ini. Ayo sopo diantara kalian wahai sahabatku sing luwih seneng terhadap harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri. Kalau lalu jawab sopo sahabat, ya Rasulullah, ma minna ahadin illa maluhu ahabu ilaihi. Ma minna ora ono iku minna diantara kami ahadun utawi seorang pun, ya Rasul, diantara kami tidak ada seorang pun illa kecuali maluhu utai hartanya sendiri iku ahabu luwih disenengi ilaihi baginya. Mboten enten ya Rasul, orang-orang diantara kami ini kecuali pasti hartanya sendiri lebih dicintai daripada mencintai harta ahli waris. Ada temen ah? Enggak kanjeng Nabi mboten enten. Qala dawu sapa kanjeng Nabi, fa inna ma lahu ma qaddama. Rungono, fa inna ma lahu mongko sak temene hartanya sendiri iku ma harta qaddama kang wis sedekah. Qaddama kang wis mensedekahkan sapa man ing ma. Wa ma la warithihi lan sak temene harta ahli warisnya iku maharta akhara kang menunda dalam arti tidak mensedekahkan sapa
man ing ma. Sampai ketahui bahwa harta kamu adalah harta yang telah kamu infakkan, kamu sedekahkan, kamu berikan untuk kebaikan yang sudah kamu keluarkan, itu hartamu. Selain itu adalah harta ahli waris, ahli warismu. Ngono. Lah wong iki jeneng akeh seneng bondo ahli warise daripada bondone dhewe. Nah, tapi aja dintekno. Sampean silakan infak, aja dintekno sebab anakmu, putumu iku akan lebih bahagia jika akan kamu tinggali ahli apa namanya? Waris, warisan. Meninggalkan ahli waris yang kuat-kuat jauh lebih baik daripada meninggalkan ahli waris yang lemah-lemah. Tapi umumnya wong iku luwih seneng harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri. Buktine ya niku. Ketika dibanding harta yang diinfakkan dengan harta yang tidak diinfakkan, engko lak banyak yang tidak diinfakkan. Padahal kadang-kadang ora kok ahli warise. Dunyamu yang kamu kuasai itu, yang sementara kita kamu kuasai, iku bukan hartamu. Juga tidak hanya buah harta anakmu, ahli warismu, tetapi bisa jadi itu adalah harta yang sudah kamu persiapkan untuk calon suami istrimu. Apa kok iso? Teng Blitar niku, Blitar ning dalah sampean. Kediri apa ndian Blitar? Mriko lho, cangkete udan nawulon. Sambi. Niku wonten omah niku, wong bangun omah. Oh, apa uwi? Tapi ceritanya tiang mereka. Begitu sakulan wis dadi, lagi nggone sakulan, sing lanang meninggal dunia. Mari ngono sing wedok rabi meneh. Ya. Manggon karo sing lanang, manggon ning omah gaweane bojone lawas mangle. Masyaallah, seneng sing lanang ya. Seneng ya. Cocok. Mangane lomano. Lomano. Rawahu al-Bukhari. Wa an Adi bin Hatim, saking Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sa'taman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Ittaqu padha wedi sira kabeh annara ing neraka, wedi sira kabeh ning neraka walau bisyikki tamratin, senajan kelawan sedekah sak sigar kurma. Nah, maka sedekah berdampak positif diantaranya adalah bisa menjadi perisai penjaga seseorang dari panasnya api neraka. Mok sak sigar kurma lho. Sak sigar kurma. Iku iso-iso dadekno apa namanya? Benteng saking neraka. Apa meneh nek sak kotak kurma, sak apa jenenge? Sak kotak wis. Muttafaqun alaih. Semakin banyak sedekahmu, maka semakin banyak mengantarkan panjenengan untuk selamat dari api neraka. Tapi kudu sing ikhlas. Sedekah iku nek ikhlas, dampaknya positif. Lho ngoten. Sedekah iku kalau ikhlas, dampaknya itu positif, paling tidak membahagiakan dirimu sendiri. Nah itu nek sedekah ikhlas, kamu pasti akan mendapati kebahagiaan berkaitan dengan apa namanya sedekah yang kamu keluarkan dengan tulus ikhlas. Dia sampean tidak punya keinginan apapun dari sedekahmu kecuali harapan dari Gusti Allah, maka pasti
akan membuat hatimu bahagia, senang. Pasti itu, tidak bisa tidak. Sebaliknya nek sampean sedekah ora ikhlas, iki akan berdampak kesedihan pada dirimu. Pasti itu, kapanpun, dimanapun kamu akan sedih mergo sedekah yang kamu keluarkan. Kenapa? Kok gara-gara sedekah jadi sedih? Sebab sampean gak oleh ijol sangka Gusti Allah. Entek dunyamu sampean gak oleh balian sangka Gusti Allah. Kenapa? Karena tidak ada ikhlas. Ini yang pertama. Yang nomor dua, orang itu kalau sedekahnya gak ikhlas, itu pol-polane itu membuat banyak orang jengkel. Pol-polane membuat orang jengkel. Makanya aja sampai sedekah itu enggak ikhlas, rugi sampean wis. Entek dunyamu gak oleh balik dan pasti akan menjadikan dirimu susah, marah, muring-muring. Waduh nek ngene gak usah sedekah barang aku. Lho ngono sampean akhire. Muangkel akhire. Mergo apa? Mergo sampean ketika sedekah infak tadi enggak ikhlas. Wa al-jabir. Makanya itu panas, sifatnya api, sifatnya neraka itu panas. Sifatnya api, sifatnya neraka itu pak panas. Maka orang yang gemar sedekah lillahi ta'ala, maka akan dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang berbau panas. Ini hal-hal yang berbau pak panas. Apa berbau panas? Muring-muring. Apa berbau panas? Mangkel. Lah niku. Maka orang yang hatinya ikhlas ketika sedekah, hatinya akan bahagia. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu faqala la. Ma su'ila, ora pernah disuwuni, ora pernah diminta sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an ing sesuatu qattu babar blas. Faqala, lalu beliau mengatakan lah, tidak, Kanjeng Nabi tidak pernah ngoten niku. Ketika Kanjeng Nabi diminta oleh seseorang, tidak pernah Kanjeng Nabi menolak, itu tidak pernah. Meniku saking lomane Kanjeng Nabi. Lah lomane Kanjeng Nabi luwih cepet daripada angin mursalah, angin yang lepas. Lah niku cepet Kanjeng Nabi lomane. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin, ora ana utawi dina yusbihu kan manjing esuk sapa al ibadu, seorang hamba sapa al ibadu, pira-pira hamba Allah fihi ing dalam hari itu, illa kecuali malakani utai dua malaikat, illa malakani kecuali iku ma min yaumin iku illa malakani kejobo dua malaikat, kejobo utawi dua malaikat iku yang zilani turun karone ada dua malaikat turun, fayakul walul dungo sopahaduma salah satu dari dua malaikat tadi dungane ngene, Allahumma a'ti mungfikon kholafan, Allahumma ya Allah a'ti mugi paring panjenengan ya Allah mungfikon ing wong kang infak, mungfikon ing wong kang loman, mungfikon ing wong kang dermawan, panjenengan paringi tiyang dermawan loman niku kholafan ing ganti. Ki sijine donga ngoten wa yaqulan donga sapa khairu malaikat liyane, Allahumma a'ti mumsikan talafan, Allahumma ya Allah a'ti mugi paring panjenengan mumsikan ing wong sing menahan hartanya, mumsikan ing wong kang medit, mumsikan ing wong kang pailit, mumsikan ing wong kang ora gelem ngetokno hartanya, ora gelem infak, panjenengan paringi wong medit-medit niku ya Allah talafan kerusakan hartane, entek akhir omahe kobong, duite ilang dan lain sebagainya. Ono oh, carane Gusti Allah nek mengambil wong medit-medit iku. Siji duwite ilang ning dalan ceblok. Ngono niku. Mangkane aja medhit cekak ilang duitmu.
Duite dicupuk koncone tanpa kondo. Tapi yo nae ning niku ora krana medite, tapi mergo koncone tangane jahe. Nah, iso arek-arek dalam keadaan apapun aja sampe njupuk barange koncone. Jare itu man. Jare itu tuman. Terakhir Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala kusallatu anfik yunfak alaika anfik infak qasira samene gelem infak yunfak maka bakal diinfaki sapa alaika sira lumano nek ora dilomani ya ngaten memberilah pasti kamu akan diberi. Lomano pasti kamu akan dilomani oleh orang lain. Lho ngoten. Nek sampean medit ya dimediti. Sampean kok medit dimediti. Lah nek semediti Gusti Allah luar biasa sampean. Iso urip gak karo-karo. Muttafaqun alaih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.